ketiga, ukuran merak betina lebih kecil. Merak betina memiliki tubuh lebih kecil dibandingkan dengan merak jantan nih sobat. Selain itu, bulu-bulu merak betina memiliki warna yang lebih coklat, tak hanya itu aja nih sobat. Merak betina juga mempunyai mahkota yang indah di kepalanya, sama seperti halnya merak jantan. Usai membahas seputar burung merak, selanjutnya Irfan akan bahas tentang burung gagang bayam dan juga ayam ringneck pisah nih sobat. Jangan kemana-mana ya. Kita coba ya Bapak bawa jangkrik supaya mereka pada ikut kesini juga ya. Hai. Oke, sambil nunggu Bapak bawa jangkrik, ada tadi itu apa tuh yang di belakang? Ayam pisan. Ya, pisan mana? Ayam pisan? Iya. Kan ada gold pisan. Ini yang ringneck pisannya. Ringneck pisan? Iya. Ini dari negara mana ini? Kalau dari ini dari Cina sih, tapi udah didomestikasi di sini udah banyak. Iya betul. Asalnya sih dari Cina, tapi sudah bisa. Indonesia tuh hebatnya apapun bisa berkembang biak ya. Ini nih guys. Ini cantik banget tuh. Hey, hey. Bulan-bulan ini tuh emang banyak sekali merak menetas ya? Iya, musim-musim penghujan biasanya mulai bertelur. Betul. Dan merak itu, musim bertelur itu kalau tidak salah setahun sekali ya? Setahun sekali, ya betul. Nah, jadi merak itu, ekornya itu bisa panjang dan mengembang itu di musim kawin. Dan kalau musim kawin sudah selesai, itu rontok sendiri. Rontok ya? Sendiri. Nah, ini masih panjang berarti masih musim kawin? Ini sebenarnya belum terlalu panjang, Mas. Bisa lebih panjang lagi? Bisa lebih panjang lagi. Mungkin nanti bulan-bulan September baru mulai panjang lagi. Kawinnya terus-terusan tuh? Kawinnya terus-terusan. Jadi dari sekarang sudah mulai bertelur, menetas, sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Baru nanti rontok semua? Baru rontok semua. Botak tuh awal tahun tuh? Ya, mulai tumbuh lagi di tengah-tengah tahun. Iya, iya. Coba Pak sini, Pak. Coba minta mereka datang sini, Pak. Sini. Ini, gagang bayang. Ini gue ngomongnya kayak flamingo. Nah, terus yang membedakan nih, Jawa nih? Dan India itu selain warnanya biru dan hijau, ya, juga dari ini juga ya? Mahkotanya ya. Kalau Jawa itu kayak sapu lidi, tapi kalau misal itu India mekar ya, kayak merak lagi, kayak kipas. Eh, sini. Coba ya, kita giring sedikit aja ke sini ya. Ayo nak. Tuh, ambil kamera ya. Ayo nak, sini nak. Sini sayang. Tuh, bisa terlihat sangat jelas tuh. Yang biru, yang blorok, jantan, betina. Nih, yang bloroknya jantan dan betina, birunya pun jantan dan betina. Yang jantan ekornya wih bagus sekali. Wow. Oke, ini dia merak-merak yang ada di Inagro. Oke, mudah-mudahan berkembang biak ya. Ih, seru banget. Let's go kita lihat binatang lainnya. Jangan kemana-mana dulu sobat. Setelah ini masih ada hewan-hewan unik lainnya yang akan Irfan lihat. Tetap di Savana, Safari bersama Irfan Hakim. Awoo. Savana. Awoo.